sekarang kita berada di sekolahan, dan di dalam sekolahan itu ada pasar bekas yang dibuka hanya hari ini saja, teman-teman. Ini kita mau melihat-lihat barang bekas. Ayo kita masuk bersama-sama. Yang di sebelah sini ini semua buku, dan yang di sebelah sana itu lukisan. Kita mau masuk ke sini. Baru kali ini kita di pasar bekas tahun ini. Di depannya kita ini untuk anak-anak kecil mainan. Ini malah sudah terjual habis ini. Pasti tadi penuh di sini, sekarang sudah terlihat itu sudah barang-barang sudah berkurang. Kita kesini mau beli apa ya? Zaman dulu. Sepatu musim dingin. Di sini semua ada, teman-teman. Helm komplit, peralatan di laut juga ada. Itu ibu-ibu beli payung. Beli tempat tidur. Cantik ya ini buat pantai. Mau cari apa saja ada di sini. Hari ini akhir pekan, jadi cocok untuk berjualan, teman-teman. Indonesia itu kalau ada acara-acara seperti ini tuh di akhir pekan. Di sini piring-piring. Ini lucu ya. Bapaknya Aldo mau beli ini, teman-teman, dan ini kotor banget tuh. Kuning-kuning sampean. Dia harus napus kuning. Jadi hari ini kita mau beli ini. Evin ya. Kita mau melihat di sini. Itu ada bapak-bapak beli karpet. Ini lucu banget tuh. Nah, ini untuk jereng sayuran. Ini juga tuh cantik ini. Kita beli ini ya, sama ini. Ini nih plastik, jadi kalau basah itu nggak rusak. Kalau yang ini rotan. Kita enggak. Oh, ini sih. Ya, ini sih.
Akhirnya kita beli ini teman-teman, dan ini semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 100 kron rupiahnya ditulis ya. Ini kaset zaman dulu di sebelah sini. Oh, harganya ini nih. Ini harganya 150 kroner. Itu ibu-ibu beli setrika sama anaknya. Ini zaman dulu. Berat loh. Sempit tuh. Ini berat banget, harganya berapa ini? Harganya 350, semua 350. Semua kepala di sebelah sini nih menjual, terus nanti harga murah, terus harga mahal. Harga mahal siapa yang apa tuh namanya, lupa. Siapa lagi nanti coba? Nggak ada yang kita sudah selesai teman-teman. Sebenarnya itu kita nggak ada rencana beli, kita mau lihat-lihat saja. Nggak taunya malah beli. Jadi ini nih tanda sudah dibayar teman-teman, tuh merah-merah. Ya, pada betul. Ya, bro. Di luar ramai karena cuacanya bagus. Di sana itu penuh. Setelah bayar dapat yang merah, terus mau keluar dapat yang itu di garis-garis hitam. Nah, itu tadi akhir pekan ini kita di pasar bekas dadakan. Di depannya kita ini ada rame-rame. Oi, kinerin kulit tak? Oh iya. Ada pasar teman-teman. Yuk teman-teman, kita mampir melihat-lihat sebentar, lama-lama nggak apa-apa ya. Bunga di depannya kita ini sama seperti punya kita di rumah, tapi yang ini nih bunganya warnanya beda. Ada beberapa warna bunga ini nih. Aromanya bikin lapar. Jadi di depannya kita ini nih pasar bekas. Walaupun bekas, masih terlihat cantik-cantik ya. Yeah.
Di sebelah sana perhiasan. Jeg blir veldig kontroll, og jeg har aldri vært kvalet den greien. Yang dijual ini pakaian musim dingin, pakaian musim panas, jadi campur. Hai. Hai. Ini ada keranjang cantik keranjangnya. Ja, det hade varit bra. Ja, bra. Very nice prototype. Lumayan rame ya. Berteduh malah dingin. Banyak orang bersantai di restoran. Nah, jadi hari ini itu kita di pasar dadakan, dan ini yang menjual makanan itu petani Norwegia. Jadi itu sekarang kita berada di pasar petani. Ini organik keju. Menjual bunga, wortel, stroberi. Sudah selesai. Jadi sudah mentek teman-teman pasarnya. Itu tadi pasarnya cuman berapa tenda ya, nanti kita hitung ya. Dan lumayan penuh. Sekarang ini kita berada di tengah-tengah kota, di kota Drammen. Nah, di sebelah sini nih orang juga menjual ini. Di depannya kita ini Hani. Ini harganya itu satunya itu 70 kroner 90. Ini
jam kue coklat bikinan sendiri. Jadi ini ini petani Norwegia menjual hamburger. Jadi tadi itu aroma dari sini hamburger. Harganya 70 kroner. Rotinya sudah habis. 1 2 3 4 5 6 7. Yang besar ini daging babi, yang ini daging apa nih ya? Nggak kelihatan tulisannya. Di sebelah sini orang jual sayur mayur. Jadi pasar petani dadakan itu cuma 14 tenda saja teman-teman, sudah. Nah, jadi itu tadi hari ini kita melihat-lihat pasar petani dadakan. Orang-orang yang menjual di tempat umum seperti pasar dadakan atau juga bazar itu wajib register dulu gitu teman-teman, minta izin ke pengurus kota, terus bayar tempatnya, baru bisa berjualan di tempat umum. Mobilnya lucu. Ngambil foto. Jadi itu tadi hari ini tuh kita cuman melihat-lihat saja, sudah. Kita nggak beli apa-apa. Parkir di sini 30 menit itu 25 kroner.